sekarang sedang ada di areal Stasiun Depok Baru. Belagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi semua ada di sini. Gerakan Literasi Nasional sekarang sedang mengenalkan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, termasuk Depok. Oh. Stasiun Depok yuk. Bu boleh ngobrol bu, ibu udah lama jualan di sini? Udah. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Tahun 2012 lah. 2012. Ini sebelum ada di Patala ya? Udah. Oh, ibu jualan di sini. Terus ini kan komplek Perumka ya bu ya? Kalau Stasiun Depok barunya sejak kapan ya bu? Itu kayaknya udah lama banget ya Pak. Saya masuk ke sini kan tahun 93 ya udah ada stasiun baru. Udah. Tapi belum bangunannya belum seperti ini ya? Pokoknya belum. Belum ya. Kalau dibangun baru ingat nggak Ibu? Bangun barunya ya? Iya. Kita tahun berapa ya? Lupa juga. Ini dari jam berapa? Jam? Ini dari jam 2. Jam 2 malam? Nanti tutup? Tutup ya, sehabis aja Pak. Paling siang jam 10. Jam 10-an? Berapa? Berapa kilo nih? Ya, sehabisnya aja, Pak. Sehabisnya? Tapi kira-kira berapa ayam? Berapa ekor ayam? Ya, kadang 50. 50 ekor ayam? Kadang ya 60, nggak tentu lah, Pak. Kalau dari Stasiun Depok ini bisa menghidupi ibu ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sahabat literasi, bahwa sebuah kota bisa menghidupi warganya dengan cara seperti ini. Bangun jam 2 pagi, kesininya jam berapa, Bu? Jam 1 dari rumah. Rumahnya di mana, Bu? Di Kembang. Di Kembang. Jadi jam 1 malam sudah datang ke sini. Ibu siapa, Bu? Ibu Humairoh. Ibu Humairoh. Sejak jam 1 dini hari sudah datang ke sini berjualan. Nah, sini lagi. Ibu punya anak berapa, Bu? Anaknya banyak, Pak. Banyak. Anaknya 4. Sudah sekolah semua, Bu? Udah. Yang udah kerja satu, ya. Dan sekolah 3. Oh, jadi ibu menghidupi keluarga dari jualan ini ya bu ya? Alhamdulillah, barokah ya bu ya? Oke, terima kasih ya bu. Sama-sama. Nanti di YouTube-nya Golagong TV bu. Nah, ini stasiunnya ya. Jadi, sebuah kota. Ada selalu ada satu titik. Nah, lihat tuh yang jualan. Jadi tips menulis ala Golagong menyarankan agar kita sering keluar dari rumah, pergi ke sudut-sudut kota. Bisa stasiun, bisa pasar. Yang menariknya di Depok ini adalah ada stasiun, ada terminal, ada jembatan layang, ada pasar. Bayangkan kalau kita membuat film atau menulis novel dengan setting seperti ini, memindahkan ke dalam kata. Setting lokasi pasti itu akan menarik jika kita melakukan riset lapangan. Mewawancarai orang-orang seperti tadi saya mewawancarai Ibu Humairoh dengan anak 4, jualan dari pukul 1 dini hari hingga nanti siang. Habis sekitar 50 ekor ayam. Sejak tahun 2000 berapa 2013. Oke, Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Jurnalisme warga tentang literasi semua ada di sini, Stasiun Depok.